Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya akan membahas sebuah perjalanan selama saya di Thailand ke Wihara Menang Pim, tempatnya dari Dewi Pemberi Rezeki. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, ada yang belum. Nah, ini saya kasih pembukaannya dulu. Di akhir video nanti kita akan bahas mengenai amuletnya. Tapi sebelum itu, saya mau kasih lihat wiharanya, keliling-keliling di tempat dibuat amulet Menang Pim itu. Cuma memang sayangnya, amulet Menang Pim sudah tidak ada lagi di sana. Karena Luang Poap sudah cukup lama ya, meninggal ya. Jadinya amulet pun sudah habis. Nah, kita berhasil mencari amulet Menang Pim. Karena apa? Karena kita yakin amulet itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Meskipun di wihara sudah nggak ada, kita punya channel-channel yang sangat mendukung untuk membantu teman-teman memperoleh amulet yang berkualitas. Nah, tentunya amulet Menang Pim ini akan bisa membantu dalam bisnis. Amulet Menang Pim ini sendiri sudah memberikan manfaat kepada orang-orang yang saya kenal, ya terutama ada orang di luar negeri. Saya tahu dulunya itu dia seorang yang biasa aja, sampai dia memuja Menang Pim itu lama banget, sampai dia usaha ngejalanin semua berkembang naik sampai bisa punya properti di negara sebelah. Saya nggak usah sebut negaranya ya. Oke, mungkin gitu dulu. Saya akan ajak teman-teman berkeliling menuju Wihara Menang Pim. Oke, kali ini kita sedang menuju ke Wihara Menang Pim, melewati sawah-sawah di kiri dan kanan karena memang daerahnya jauh, cukup jauh, ya, masuk-masuk gitu ya. Ini perjalanan juga sudah mendingan sekarang jalannya dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita sudah sampai di pintu depan. Seperti teman-teman lihat, sekarang di sekitar sini sudah tidak ada apa-apa, kosong, hanya barang-barang yang disimpan. Sudah sangat sepi semenjak Luang Poap tiada, hanya ada biku-biku yang tinggal di sini. Nah, ini adalah tempat di mana tubuh Luang Poap disemayamkan di tengah situ di dalam ya. Tubuhnya tidak membusuk dan terdapat tempat untuk memberikan penghormatan. Di sini ada foto Luang Poap di sebelah kanan dan saya mau memberikan penghormatan dulu. Mungkin ntar saya, nah ini saya zoom dulu ya. Nah, kelihatan kan ada tubuhnya Luang Poap di sana. Oke, sekarang saya sudah turun. Di sini adalah area tempat memuja Menang Pim. Itu di tengah adalah altar dari Menang Pim. Ada baju-bajuan, penghormatannya, ada minuman, ada lipstick juga di situ, minuman alkohol. Itu adalah rupang besar dari Menang Pim di mana orang memberikan penghormatan serta pemujaan, persembahan, dan berdoa untuk kerejekian. Teman-teman semuanya, jadi ini adalah amulet Menang Pim. Sini sudah di casing ya, digambarkan sebagai dewi yang di bawahnya ini ada anaknya yang keluar ya, sedang melahirkan. Nah, jadi memang amulet Menang Pim inilah yang sangat bagus banget kalau teman-teman punya bisnis. Teman-teman mau rezeki, misalnya supaya rezekinya lebih bagus, supaya customer lebih banyak gitu, dan balik lagi customernya ini pakai amulet ini. Tapi di selain itu ya, amulet Menang Pim juga bagus banget kalau teman-teman butuh pengasihan. Jadi daya tarik diri Anda tuh beda gitu, meningkat jauh dibanding sebelumnya. Jadi orang lain tuh mendekat ke Anda gitu. Nah, itu bisa ngebantu juga untuk ngedeketin customer. Atau misalnya kita mau dapetin perhatian lawan jenis atau siapa gitu, orang lain, atasan kita, bisa juga. Nah, ini bagi belakang ada mantra-mantra, ya kan? Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh nanti kita kasih persembahan. Jadi kalau persembahan untuk Menang Pim itu berupa minuman alkohol, misalnya whisky, atau enggak bir, atau minuman alkohol yang ringan-ringan aja, setelahnya bisa kita buang gitu. Kalau saya sih menyarankan buang aja, supaya kalau kita kasih orang nanti orang mabuk, malah kita jadi dosa gitu kan. Buang aja udahannya. Jadi kalau saya begitu. Dan juga bisa selain minuman alkohol gitu, lipstick ya, bisa juga tambahin sebagai tambahan gitu, misalnya minuman alkohol dan lipstick. Nanti kalau udah, bisa kita kasih persembahan di dalam hati, bilang Menang Pim kalau kita memberikan persembahan minuman dan lipstick. Nah, kalau udah mau diangkat itu nanti bilang mohon izin gitu loh, mohon izin untuk diangkat. Bisa misalnya sehari, besokannya diangkat, boleh. Atau kalau dibiarin dulu nggak apa-apa sementara, misalnya sampai suatu hari mau dibeliin lagi, baru lagi yang lama kita angkat gitu. Tapi kalau minuman sih mendingan beberapa hari aja ya angkat ya, karena kan nanti takutnya udah nggak bisa diminum lagi. Tapi udahan dibuang juga sih ya. sorry. Iya, jadi gitu. Bisa beberapa hari ataupun satu hari diangkat besokannya. Nah, lipstiknya bisa dipakai atau mau dikasih orang juga boleh, terserah. Tapi pakai juga, pakai nggak masalah sih kalau perempuan ya, karena kan sayang juga gitu loh kalau misalnya sampai harus kemana-manain gitu ya kan.
Nah, kurang lebih begitu. Nanti energi dari Maenang Pim ini sebagai Dewi Penolong akan membantu manggil-manggil customer nih, datang belanja gitu kan. Apalagi customer-customer yang gede, jadi setia juga customer-customernya. Nah, inilah yang saya bilang, orang yang tadi biasa-biasa aja bisa kebantu banget karena dia benar-benar setia ujar Maenang Pim, pakai amulet Maenang Pim gitu. Nah, itu bisa meningkat gitu loh. Tapi kita juga harus diiringi dan berbuat baik. Kalau ada rezeki bagi orang yang lebih membutuhkan, itu akan meningkatkan kekuatan untuk menarik rezeki gitu, hal kayak gitu. Nah, jadi dua sisi, dari sisi amulet yaitu kekuatan magic, dari sisi kekuatan kebaikan atau pahala, itu akan saling bahu-membahu membantu kehidupan kita. Nah, tadi saya udah kasih lihat juga wiharanya, sekarang penjelasannya udah dikasih untuk amulet ini. Udah jelas banget kan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bisa kontak kita di Hong Amulet Indo. Karena stoknya cuma sedikit ini, saya nggak ambil banyak karena susah nyarinya. Sudah pertama apa nih? Pertama udah banyak remake. Remake itu buat ulang yang tidak original atau palsu. Lalu banyak juga yang mencari amulet Maenang Pim gitu. Jadi susah nyarinya. Karena sudah ada yang koleksi gitu kan. Nah, jadi susah nyarinya. Banyak juga master-master lain yang buat, tapi saya lebih condong ke Long Po Up sih karena beliau adalah pencetus dan yang paling populer dalam membuat amulet Maenang Pim, makanya saya merekomendasikan. Nah, ini untuk harmonisan juga bisa nih. Nah, ya teman-teman bisa pakai amulet ini untuk banyak hal lah. Kita bisa wish atau doa ke Maenang Pim-nya. Oke? Mungkin gitu dulu. Kita akan bahas amulet lagi di video-video berikutnya. Mengenai topiknya apa kita lihat nanti. Teman-teman tunggu aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nah, teman-teman boleh share, boleh komen supaya kita bisa diskusi juga rame-rame gitu kan di kolom komentar. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you sudah nonton sampai habis.